Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat aja ya. Hari ini Elvan akan buat perbandingan Samsung A6 Plus dengan Honor 10 Lite. Kita mulai dengan Samsung A6 Plus. Bodinya kokoh bermaterialkan metal, sangat mewah dan berkesan flagship. Sedangkan di depannya dibaluti kaca Corning Gorilla Glass. Samsung A6 Plus cocok bagi pengguna yang menyukai layar luas untuk bermain game dan menonton YouTube. Tak lupa pula fitur andalannya Always On Display. Samsung membekali flagship ini dengan panel Super AMOLED berukuran 6 inci dengan resolusi Full HD Flash. Aspek rasio 19 banding 9. Untuk ketajaman gambar, panel AMOLED tentu tidak diragukan lagi kualitasnya. Oke, kita lanjutkan ke Honor 10 Lite. Bodinya nampak solid dan mewah dengan pantulan cahaya di cover belakang yang berkilau. Honor 10 Lite smartphone kelas menengah seakan rasa flagship. Cocok bagi Anda yang ingin gaya zaman sekarang. Dengan layar IPS LCD, water drop, atau titisan air sudah Full HD Flash. Aspek rasio 19.5 banding 9. Dengan kualitas layar yang sudah lumayan bagus. Untuk membuka kunci, Samsung A6 Plus dapat dilakukan dengan cepat melalui panel sidik jari dan depannya boleh membuka kunci dengan wajah dengan praktis. Sedangkan di Honor 10 Lite, untuk membuka kunci, boleh di belakang melalui panel sidik jari dan di depannya menggunakan wajah dengan cepat. Untuk dapur pacunya, Samsung A6 Plus Snapdragon 450 diperkuat prosesor Octa-Core 1.8GHz bersama RAM 4GB dan GPU Adreno 506. Untuk ruangan penyimpanan dibekali memori 32GB. Sedangkan di Honor 10 Lite, dapur pacunya Octa-Core Kirin 710, kecepatan 4x2.2GHz dan 4x1.7GHz. Diperkuat dengan GPU Mali G51 dengan teknologi Turbo 2.0 bersama RAM 3GB dengan ruang penyimpanan 32GB. Oke guys, untuk daya baterainya Samsung A6 Plus 3500 mAh, sangat awet untuk aktivitas harian Anda. Sedangkan di Honor 10 Lite, daya baterainya yang sudah 3400 mAh sangat cocok untuk Anda yang sibuk dengan aktivitas harian Anda. Oke guys, jadi di sini kalau kalian ingin layar yang jernih, layar yang terang, kalian boleh pilih Samsung A6 Plus karena sudah menggunakan panel Super AMOLED yang mana gambarnya tajam dan jernih. Sedangkan jika kalian ingin layarnya yang lumayan bagus, kalian boleh pilih Honor 10 Lite. Karena sudah menggunakan IPS LCD dengan kualitas layar Full HD Plus. Oke guys, jika kalian ingin smartphone yang kekinian di zaman now dengan layar penuh ada titisan air di atas atau water drop, maka kalian boleh pilih Honor 10 Lite. Dan untuk kedua smartphone ini berada di harga Samsung A6 Plus 3 jutaan, sedangkan Honor 10 Lite ada di harga 2 jutaan. Jadi untuk pilihannya, kalian boleh buat pilihan sendiri ya guys, mana yang kalian suka. Oke guys, jadi untuk pengecasannya, kedua smartphone ini masih menggunakan micro USB. Dan kedua-duanya juga belum Type-C ya. Dan untuk audionya sendiri, kedua-duanya juga masih menggunakan
3.5 mm jack. Dan untuk kualitas audionya, menurut pengetesan saya selama memakai kedua smartphone ini, lebih bagus di Samsung A6 Plus. Sedangkan di Honor 10 Lite, kualitas suaranya agak pecah dan kurang bagus. Untuk kualitas bodinya di sini lebih bagus Samsung A6 Plus karena bodinya sudah bermaterialkan metal. Dan di sini Samsung A6 Plus juga lebih berat 176 gram. Sedangkan di Honor 10 Lite kualitasnya kurang bagus dan beratnya 162 gram dan materialnya plastik. Oke guys, kita lanjutkan ke kameranya. Dari segi kameranya, Samsung A6 Plus menanamkan dual kamera 16MP tambah 5MP dengan dukungan face detection autofocus tambah LED flash. Untuk kamera selfie-nya jauh lebih baik berkat kamera 24MP yang juga dilengkapi dengan LED flash. Sedangkan di Honor 10 Lite kameranya menanamkan dual kamera 13MP aperture 1.8 tambah 2MP yang berperan sebagai depth sensor. Fiturnya LED flash. Untuk kamera selfie-nya 24MP aperture 2.0 yang dapat mengenali scanner secara otomatis. Uniknya kamera depan ada teknologi AI, pixel binning. Oke guys, jika kalian ada komentar, silakan berkomentar di bawah ini. Untuk hasil kedua smartphone ini, Samsung A6 Plus dan Honor 10 Lite. Dan menurut kalian, gimana dan hasil keputusan yang ada di video ini? Dan menurut pendapat saya, di sini kalau kalian suka yang lebih mewah dan lebih flagship, kalian boleh pilih Samsung A6 Plus. Dan jika kalian ingin ikut gaya zaman now, kalian boleh pilih Honor 10 Lite. Oke guys, sampai di sini saja.